Salam Malaysia Madani. Kembara kenali Borneo beri peluang untuk Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riatuddin Al-Mustafah Billah Shah membina jambatan silaturahim antara Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Titah baginda, kembara itu diilhamkan semata-mata untuk mendampingi, menyantuni dan mengenali rakyat secara lebih dekat. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengulur atau membina itu jambatan baru. Jambatan ini, bisa kata hari itu, tidak ada sungai. Jambatan ini ialah jambatan silaturahim. Kehadiran saya, keluarga saya, rombongan saya adalah seolah mewakili sebahagian daripada rakyat di Semenanjung. Di Semenanjung, mewakili saya, mewakili Raja-Raja Melayu menghulur tangan kepada kita semua sebagai satu keluarga negara Malaysia yang kita cintai ini. Di antara kita, jangan kita adakan satu barrier. Ketika kembara di Kuching semalam, baginda menzahirkan keterujaan dengan konsep hidup bermasyarakat yang harmoni diamalkan di Rumah Panjang di Sarawak. Baginda bertitah semangat keharmonian dapat dibentuk tanpa mengira bangsa, agama dan adat jika semua pihak sedia mengetepikan perbezaan, bertolak ansur dan hormat menghormati.